Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yaitu PJOK ya. PJOK kelas 1 tema 1 subtema ketiga, menjaga kebersihan tubuh ya. Nah, di materi PJOK ini ya, di video pembelajaran ini hari ini Ibu belum bisa munculkan layar Ibu ya. Biasa kan di sebelah sini, di atas ini Ibu munculkan layar Ibu ya. Kebetulan ini Ibu merekam video pembelajarannya ini di rumah ya, bukan di sekolah. Biasanya di sekolah, hari ini di rumah dan tengah malam. Jadi suasananya orang semua sudah pada tidur ya. Gelap juga, tidak terlalu terang. Beda dengan seperti di sekolah. Kalau di sekolah itu kan terang suasananya. Jadi karena di rumah, meskipun sudah dihidupkan lampu, di kamera itu tidak terlalu terang ya. Jadi makanya Ibu nonaktifkan, dimatikan kameranya. Dan suara Ibu mungkin tidak terlalu besar ya, seperti di sekolah. Kalau di sekolah kan karena sepi suasananya. Karena memang kelas untuk mengajar, jadi Ibu bisa suaranya besar-besar. Dan ini pada saat ini Ibu merekam ini tengah malam ya, jadi kalau Ibu suaranya besar-besar akan mengganggu orang-orang yang lain yang sedang tidur, atau bahkan tetangga-tetangga yang juga bahkan tidur ya. Kalau merekam di sekolah kan karena di dalam kelas itu memang khusus untuk mengajar, jadi kita guru-guru bisa mengeluarkan suara yang besar ya. Oke, next. Nah, untuk mengawali pembelajaran PJOK pada hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut di materi PJOK-nya, hidup sehat dan hidup sehat dimulai dari menjaga kebersihan diri. Cara menjaga kebersihan diri ya. Nah, caranya ada hubungannya dengan materi PJOK yang dibahas hari ini ya, sama pembelajarannya. Jadi menjaga kebersihan diri dengan cara rajin mandi ya, satu hari dua kali mandi, rajin menggosok gigi, rajin mencuci tangan ya, jangan lupa potong kukunya juga kalau kukunya sudah panjang, rajin cuci kaki juga ya, sehabis bermain ya, ataupun dari mana saja, jangan lupa juga cuci kaki. Dan menggunakan pakaian yang sudah bersih, yang sudah dicuci bersih ya. Oke, pertama mandi dan keramas. Mandi dua kali sehari, pagi dan sore ya. Nah, pada saat kita mandi, gunakan sabun mandi dan menggunakan juga sampo. Bersihkan badan, hidung dan rambut. Oke, next. 2. Menyikat gigi. Menyikat gigi setelah kita mandi ya, setelah makan juga dan sebelum tidur. Jadi harus rajin-rajin menyikat giginya ya, supaya giginya terhindar dari bebas dari kuman-kuman ya. Oke. 3. Cuci tangan. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Setelah memegang benda yang kotor juga harus mencuci tangan. Oke, next. Ini adalah tahapan-tahapan mencuci tangan yang benar ya. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas di materi kemarin ya. Di materi sebelum-sebelumnya. Cara mencuci, tahapan step-stepnya. Yang pertama yaitu menggenggam kedua tangan ya. Yang kedua meletakkan tangan yang satu ke satu ke punggungnya ya. Ini sudah kita bahas sebenarnya anak-anak. Oke, step yang ketiga seperti ini gambarnya ya. Step yang keempat seperti mengkunci. Yang kelima menggosok bagian jempol. Yang keenam meletakkan tangan ini di telapak tangan ya. Ini materi bahasa Indonesia yang di hari Senin, kalau nggak salah Ibu, Senin kemarin atau Sabtu kemarin, ini sudah dibahas ya caranya. Oke, bahkan anak-anak sudah Ibu berikan tugas membuat video cara mencuci tangan ya. Gosok kedua telapak tangan. Gosok punggung tangan kiri ya. Gosok punggung tangan kanan.
juga telapak dan sela jari ya. Ini sebenarnya sudah kita bahas, bahkan video-video anak-anak juga sudah ada ya, mengirim tugas menggosok tangan yang benar ya. Dua tangan dikuncikan. Yang kelima, ibu jari kiri gosok memutar. Yang keenam, ujung jari diputarkan. Oke, yang keenam, jari kanan dan jari kiri seperti ini ya, tangannya itu di telapak tangannya dibersihkan juga. Intinya telapak tangan itu dibersihkan juga ya. Lalu bilas tangan itu dengan air yang mengalir, dengan air yang bersih ya. Oke, keringkan dengan sempurna menggunakan kain yang kering ya. Jadi tangannya harus benar-benar kering. Nah, bersih kedua tanganku, maksudnya tangannya bebas dari kuman ya, hidup yang sehat. Dan jangan lupa juga memotong kuku ya. Kuku yang panjang adalah pusat bersarangnya bakteri yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit ya. Keempat, mencuci kaki sebelum tidur, setelah pergi dari luar rumah, setelah bermain juga mencuci kaki ya. Oke, memakai pakaian yang bersih. Jadi pakaiannya harus rajin juga dicuci dan dibersihkan ya. Jadi setelah itu dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah bersih ya, sudah boleh digunakan ya. Keenam, memakai pakaian yang bersih. Nah, cuci pakaian yang sudah digunakan. Oke, yang pertama pakaiannya dipisahkan dulu ya, pakaian yang berwarna dengan pakaian yang putih. Setelah itu direndam dengan deterjen seperti Rinso maupun Daya ya. Setelah itu dikucek ya atau disikat. Setelah itu dijemur pakaiannya di bawah sinar matahari. Setelah itu pakaiannya sudah kering lalu disetrika, lalu boleh digunakan. Oke, berikut tugasnya anak-anak ya. Praktikkan cara mencuci tangan yang benar. Nah, ini tidak lagi ya, karena praktik cara mencuci tangan ini sudah ada di pelajaran bahasa Indonesia minggu yang kemarin atau hari Senin kemarin atau hari Sabtu kemarin, dan tugasnya juga sudah diberikan. Nah, sekarang tugasnya ya adalah praktikkan mencuci pakaian menggunakan tangan. Ini adalah tugas hari ini ya. Jadi anak-anak mempraktikkan cara mencuci tangan. Jadi kalian sambil berbicara ya, jadi sambil belajar ngomong pada saat membuat videonya, sambil belajar ngomong, jadi tidak hanya diam-diam saja ya. Ada beberapa anak-anak yang sudah benar ya membuat video dia sambil berbicara. Nah, jadi kan ibu mau tahu kalian itu bisa bicara atau tidak ya, bisa ngomong atau tidak. Jadi tidak hanya mengumpulkan tugas mempraktik cuci tangan saja. Nah, minggu kemarin tuh masih banyak yang salah ya, karena mereka membuat video itu anak-anak tidak bicara, jadi diam. Jadi ibu tidak tahu apakah kalian itu lancar berbicara atau tidak ya, karena itu penting. Nah, ibu harus tahu kalian itu lancar bicara atau tidak. Nah, itu kan bisa menjadi penilaian guru juga. Nah, kali ini ya, hari ini tugasnya anak-anak mempraktikkan cara mencuci baju ya. Jadi pertama, cuci bajunya itu dipisah antara baju yang berwarna dengan baju yang putih. Setelah itu direndam menggunakan deterjen ya. Jadi sambil dijelaskan, pada saat pembuatan videonya harus sambil dijelaskan. Yang ketiga, dikucek atau disikat ya. Yang keempat, bajunya itu yang sudah dicuci, yang sudah dipilas menggunakan air bersih, dijemur ya di bawah sinar matahari. Kalau sudah kering, bajunya silahkan disetrika ya. Jadi itu tahapan-tahapannya. Oke, praktekkan seperti biasa. Silahkan kalau yang sudah membuat YouTube ya, silahkan videonya itu diupload di YouTube, lalu nanti linknya itu kirim ke WA ibu ya. Jadi sarannya lebih bagus menggunakan YouTube, karena hampir semuanya yang mengirim tugas itu di lewat WA itu tidak bisa full di lihat ya videonya. Kalau yang kirimnya 2 menit palingan hanya 1 menit, hanya beberapa detik ya. Oke, jadi sarannya lihat tutorial yang sudah ada di grup kemarin ya, buat link YouTube ya. Kalau yang tidak bisa membuatnya, minta tolong dengan mungkin kakaknya atau abangnya yang ada di rumah ya. Oke, jadi tugasnya hari ini itu dulu ya, nanti silahkan dikerjakan. Batas waktu sampai jam 00 ya. Kalau jadi tidak usah kirimnya sampai besok-besok terlalu lama, karena besok-besok itu ada tugas lagi berikutnya ya. Oke. Nah, seperti contoh ya, kalau sudah nanti kirim ke WA ya, atau melalui Classroom juga silahkan. Oke, Mak. Jadi hari ini PJOK-nya sampai di sini dulu ya, untuk kita seperti biasa
mengakhiri video pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan berdoa. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Thank you, terima kasih. Sampai ketemu besok lagi di video pembelajaran yang lebih menarik-menarik lagi ya. Oke, see you tomorrow.